Detik ini bangsa kita telah merdeka. Bangsa besar telah lahir. Terwujud dengan semangat para pejuang. Terbayarkan dengan tetesan darah dan air mata. Namun semenjak virus corona hadir, kami mengurung diri di dalam rumah, mengunci pintu dan jendela, menutup lubang angin, menutup segala yang terbuka dari rasa takut. Padahal kami tak tahu engkau ada di luar atau di dalam tubuh kami. Hidup seakan membuat kita tak ramah. Banyak yang susah-susah. Yang bekerja pun harus dibuat gelisah. Sandang pangan dan kebutuhan berpacu. Mencari kian tak tahu arah dan tujuan. Ya Allah, dengan kebenaran Al-Fatihah dan rahasia Al-Fatihah, wahai sang pembedah kegelisahan, wahai sang penyingkap kebingungan, wahai zat yang mengampuni dan mengasihi para hambanya, wahai sang penolak bala, ya Allah Tuhan yang maha pengasih, wahai sang penolak bala, Tuhan yang maha penyayang. Lenyapkanlah ya Allah wabah ini. Hapuskan wabah ini dari negeri kami dan seluruh dunia. Hingga detik ini nyawa melayang. Sebuah harga yang harus dibayar demi terwujudnya satu kata, merdeka. Tetap semangat kawan, semua pasti ada jalannya. Semoga pandemi corona ini cepat berlalu. Dan kita semua kembali beraktivitas seperti biasanya. Semangat kawan. Merdeka! Merdeka! Merdeka!